Mana, Pak? Ini, Pak. Saya jemput istri di kecamatan dulu. Oh, ya udah. Ada tadi ada kegiatan posyandu sama ini. Ya udah. Oke. Sebentar ya, Pak, ya. Ya, ada siapa di ruang pengasuh? Sementara kosong, para pun baru turun. Oh, ya udah. Ya, oke. Belajar kelas online. Lagi online. Iya, Pak. Ada kelas online. Siap. Kelas sekitar setelah jam-jam, Pak. Baru masuk. Hah? Siang baru masuk, Pak. Spontan nih. Yang mana? Siapa? Di depan. Ini lagi belajar mandiri. Om. Kamu udah pegang jadwal yang terbaru? Sudah. Gimana jadwal? Pas entah itu tenang.
mana aja bang? Dapat dari mana? Dikirim dari Bu Ayu. Ini kenapa di luar? Siapa? Kenapa di luar? Kuliah, Pak. Oh, internet. Oh, nyari sinyal? Siap. Di perpustakaan? Siap, kalau di perpustakaan juga lelet, Pak. Jadi saya di sini sama teman juga. Oh, di sini. Ini kenapa di luar? Oh, mendekati router itu, Pak. Oh, ini? Nggak ada di grup, di share linknya? Siap. Linknya? Siap, sudah selesai kuliahnya, Pak. Online? Iya. Ini MTG berapa? 1? 1.7, Pak. Kok nggak ada grup? Nggak, belum ada bikin grup dosennya? Grup sama dosennya, Pak. Siap, sudah, Pak. Ada saya nggak di dalam? Siap. Sekpen, Pak, adminnya, Pak. Sekpennya mana, Sekpen? Sekpen. Ada ya. Ada grupnya? Siapa? Grup. Ini, Pendidikan Pancasila. Grup WhatsApp. Ada saya enggak di dalam? Siap, tidak, Pak. Enggak ada. Dimasukin nama saya nanti. Siap, Pak. Ya. Dicatat dulu nama saya nanti. Siap, Pak. Ya. Jamnya belajar mandiri. Sekarang ngerjain tugas, Pak, dikasih waktu sama dosennya ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas. Thank you.
hari ini belajar apa? Sekarang, apa? Sekarang belajar apa? Belajar mandiri, Pak. Karena tadi saya sudah mengerjakan, terus mengerjakan kan ada tugas PKN, terus sudah dikumpulkan, terus sekarang belajar mandiri untuk selanjutnya. Jarang belajar mandiri? Iya. Oh. Silakan kalau mau belajar mandiri pakai perpus. Kamu kenapa? Ya, kalau pakai nggak ini kau pakai rompi, salahnya apa? Ya, pengalaman makanan. Eh? Pengalaman makanan. Apa? Pengalaman makanan. Makanan di? Di Alfamart. Di mana? Di Alfamart. Alfalah. Alfalah mana? Kamu sendiri siapa? Di aplikasi. Hmm? Di aplikasi. Aplikasi. Ya. Terus diantar ke sini. Ya. Oke. Okay. Iya. Kadang lancar, cuman banyak terputusnya. Banyak terputus. Iya. Ke ini, coba yang ketuk pasar ini ke sarana prasarana. Siap. Ya. Temuin Pak Frans. Siap. Ya. Kalau enggak cek teknisi di bawah ada enggak? Di bawah ada ruang server. Ya. Cek kalau ada enggak ada teknisi, kamu langsung ke Satpas. Ya. Temuin Pak Frans. Siap. Izin mengenai masker. Hmm? Kamu kenapa? Siap sama, Pak. Pesan makanan juga. Kamu? Sama. Sama. Kamu? Siap. Tidak mengumpulkan HP. Tidak? Tidak apa? Mengumpulkan HP. Oh, tidak mengumpulkan HP. Ini kenapa pakai PDL? Piket? Gak pakai rompi? Siap tidak, Pak. Gak pakai rompi? Siap tidak, Pak. Gak dikasih? Siap, yang HP itu emang tidak pakai rompi. Kenapa kok HP gak pakai rompi? Itu pakai rompi. Kamu kok pakai rompi? Oh. Pelanggaran disiplin itu harus pakai rompi semua mestinya. Kan pelanggaran disiplin. Tata tertib. Tidak menggunakan HP itu salah satu bagian dari pola asuh. Tandanya kamu pakai rompi itu poin kondite. Jadi pengasuh bisa cek ini monitor kondite ininya. Ini kenapa pakai ini? Pakai ini. HP juga. Ini rompinya udah habis. Mestinya ini PDL bukan untuk HP. Kalau jamnya pakai PDH, PDH. Yang pelanggar disiplin tuh harus pakai rompi. PDL tuh dipakai pada saat jam PDL. Pakaian dinas lapangan, jam praktek. Praktek kuliah, praktek ini itu pakai PDL. PDH itu untuk kuliah, pakaian dinas harian. PDL itu pakaian dinas lapangan. Mau piket? Gracias.